Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family untuk siang hari ini ya. Tepatnya hari Rabu akan diberangkatkan bis ALS Nopin 378 dengan Cincu Tulang Rizal Sinaga yang hari ini merupakan hari spesial ya untuk Tulang Rizal Sinaga, karena hari ini beliau merayakan ulang tahun yang ke-47. Kita doakan semoga Tulang Rizal Sinaga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan dimudahkan segala urusannya ya. Sehat selalu, murah rezeki untuk Tulang Rizal Sinaga. Hari ini tepat pukul 11:04 ya, bis ALS Nopin 378 segera meninggalkan full base ALS Yogyakarta menuju ke agen perintis kemerdekaan 12 kota Yogyakarta. Langsung balik ini Bang Arit? Iya. Oh, langsung balik loh. Oh, Bang Lima juga langsung balik? Ya, balik. Mau Pak Rizal. Oke. Wah, ini. Si. Kau kos tenang kau itu? Hah? Kos tenangmu? Mana? Enggak. Yang dicuci itu kos tenang siapa? Menurutku nomor 40 punya aku. Ini nomor 38 ini. Punya apa, Mak? Nyamarin sendiri ya? Enggak, punya aku, anakku bakar sininya kok. Aku nomor 40 nomorku. Bakar sininya. Udah dipakai. Punya Bang Erwin. Ah, mana ada bekor pun enggak itu. Ada apanya? Tulang. Selamat ulang tahun ya. Iya, Bang. Kenapa tadi enggak curiga? Enggak. Ya pikirnya tiup lilin aja kan gitu. Niupnya kenceng banget. Tapi sekali tiup biar mati kan gitu prinsipnya. Gitu ya. Ternyata apa tuh, Bang? Banyak tepung yang ditiup. Waduh. Lengket nggak di muka? Ya untung saya lap tadi waktu cuci muka. Enggak. Macam apa lah badut. Iya. Oke, terima kasih. Sehat selalu, murah rezeki. Amin. Halo Menteri, ini Aren 38 mau landing, tolong kasih parkir. Paten Ketua. Pak Ketua, sewanya ada berapa ini? Sementara ada 5. Oh, ada 5? Katanya kemarin banyak, ternyata hanya 5. Pak Agung, saya mau tanya sama kamu. Apa Ketua? Ini kode alam Pak Agung. Kode alam gimana? 378 sama 272 ini loh Pak Agung, pas ada di garasi. Oh iya. Ya kan, sama-sama di garasi. Tapi maksudnya kamu gimana? Pertanyaannya saya. Pertanyaannya apa Ketua? 378. 3 tambah 7 berapa? 10. 10 tambah 8. 18. 8 tambah 1. 18, 8 tambah 1. 9. Nah, sekarang 270. Iya. 27.
2 tambah 7. Iya, 9. Tambah 0. Tetap 9. Nah, akhirnya kan 11 sama 9 digabung 99. Oh, kiu-kiu itu kiu-kiu namanya. Kalau di domino, kiu-kiu. Oh, iya, yang paling kuat 99. Ini paten sekali. 38 sama 270, betulnya ada di garasi. Iya, nah, iya, iya. Itu kok dalam, Pak Agung. Iya, iya, betul. 3 tambah 7, 10. 10. Tambah 8. 8, 18. 18. 8 tambah 1, 9. Sekarang 270. 2 tambah 7, 9. Tambah 0, 9. Wah, sempurna ini ya, Ketua. 9 sama 9. 9 ini, Ketua. Teh, jadi... botol, sosro, songo-songo. Iya, ya. Kok bisa pas ya? Dan di sini momennya gini, Ketua. 270 juga unit artis juga ya. Dan 378 juga awal saya bikin konten. Blog konten. Wah, ini pas banget ini, Ketua. Ini 378 banyak membawa sejarah, Pak. Tapi Ketua kok bisa toh ngasih kode alam? Oh, memang kebenaran gitu. Kamu kan sejarah 3 tambah 7, 10. Iya, iya, iya. Tambah 8. Iya, iya. 48 tambah 1, 9. Iya. Sekarang 270. 2 tambah 7, 9. 9 tambah 0, 9. Digabung, 9. 9. Minuman segar, teh songo-songo. Mantap, Ketua. Iya. Oke, Ketua. Terima kasih ya. Ini sudah mau sampai loket. Ya. Sehat selalu, murah rezeki untuk Ketua. Rapat di Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Oke ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang pengen bepergian atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274375965, tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun harga tiket dari Kota Yogyakarta menuju Kota Medan seharga Rp680.000. Bang Adit dan Bang Bima Sinaga ikut ke Agen Perintis ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Pak Kuat, info untuk penumpang hari ini? Sementara 5. 5 atau berapa? Ini loh, ini loh. Nak nyangkut ini loh. Ini. Bis ALS Nopin 378 bermesin Mercedes-Benz OH1526 ya, berkaroseri Tentrem Scorpion X. Untuk wheeled off depan sengaja tidak dipasang ya, karena dudukannya agak longgar, jadi sengaja nggak dipasang oleh tulang Rizal. Mau dibetulin di Medan nanti. Kita doakan untuk perjalanan bis ALS Nopin 378 beserta kru dan seluruh penumpang ya, semoga diberikan kelancaran, keselamatan sampai di Kota Medan. Dan untuk teman-teman yang pengen bareng dengan bis ALS Nopin 378 di daerah atau wilayah Purworejo, Gombong, Kebumen, Bumiayu, Aji Barang, Bumiayu, dan
Pejagaan Palimanan bisa bareng dengan bis ALS Nopin 378 sore hari nanti. Silakan hubungi di agen kantor perwakilan PT ALS di kota Anda. Oke ya teman-teman ya, demikian video pemberangkatan bis ALS Nopin 378 dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman menuju kota Medan. Semoga perjalanannya diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman. Horas. Thank you.